Hari ini aku nak share dengan korang semua cerita pasal Ultraman Saga The Movie. Movie ni telah ditayangkan pada tahun 2012 dan dibuat bersempena dengan ulang tahun ke-45 tahun kewujudan siri Ultraman. Siri ni pada awalnya menunjukkan latar masa pada masa 15 tahun selepas kehilangan Ultraman Dyna aka Shin Asuka yang telah disedut ke dalam lohong hitam dan terus menghilangkan diri. Pada ketika itu, penduduk di bumi telah mencipta space station di planet Marikh untuk memperingati jasa Shin Asuka yang juga merupakan Ultraman Dyna. Kemudian, space station di Marikh telah diserang oleh beberapa kapal angkasa bernama Grand Sphere. Seorang anak muda bernama Tiger dari pasukan pertahanan cuba untuk menumpaskan Grand Sphere dengan pesawatnya. Tapi tak lama selepas itu, dia terperangkap dalam sebuah kapal angkasa yang lebih besar dan kemudian hilang bersama-sama ke alam semesta yang berbeza. Bila Tiger tersedar, tengok-tengok, dia dah berada kat bumi dan di depan matanya ada Ultraman Zero yang juga datang dari alam semesta berbeza dan sedang memusnahkan Grand Sphere yang cuba merosakkan bumi. Tiger ternampak ada seorang budak yang hampir terkena Grand Sphere yang terhempas, lalu dia menyelamatkan budak tu dengan melanggar Grand Sphere tu menggunakan pesawatnya. Tindakan dia tu menyebabkan dia telah bersatu dengan Ultraman Zero kerana Ultraman Zero mahu menyelamatkannya yang sudah berada di ambang maut. Tiger kemudian bertemu dengan Musashi selepas Musashi yang boleh bertukar menjadi Ultraman Cosmos telah menyelamatkan dia daripada serangan raksasa. Selepas itu, mereka berdua pun bertemu sekumpulan wanita yang menggelarkan diri mereka sebagai pasukan pertahanan bumi bernama Team U. Bersama-sama dengan kumpulan wanita ini ada beberapa orang kanak-kanak yang telah kehilangan ibu bapa mereka. Menurut Team U ni, semua penduduk di bumi sudah pun hilang kerana mereka semua telah dijadikan sumber tenaga untuk menghidupkan raksasa bernama Zeton. Hanya mereka dan kanak-kanak yang ada bersama mereka saja yang terselamat. Zeton ni telah dihidupkan semula oleh alien bernama Alien Bat. Dialah yang menjadi dalang di atas kehilangan semua penduduk bumi. Di dunia di mana Team U dan kanak-kanak ni berada, mulanya mereka ada Ultraman Dyna yang mana human hostnya adalah Shin Asuka. Tapi, Dyna telah ditukarkan menjadi batu selepas gagal menumpaskan Zeton. Tiger yang pada awalnya tidak dapat menerima kehadiran Ultraman Zero dalam dirinya, akhirnya reda dengan kehadiran Zero apabila melihat kesungguhan ahli Team U yang sanggup melindungi bumi. Jadi, dia pun membenarkan Zero untuk menggunakan badannya untuk melindungi bumi. Tiger dan Musashi kemudiannya telah pergi ke tempat kelahiran Zeton untuk menyelamatkan bumi. Tapi malangnya, Tiger dan Musashi yang masing-masing telah bertukar menjadi Zero dan Cosmos tidak mampu mengalahkan Zeton. Zeton berjaya membuatkan Cosmos pingsan dan Zero terpaksa berlawan dengan Zeton bersendirian. Pada saat Zero hampir dikalahkan, tiba-tiba Ultraman Dyna muncul kembali. Dyna muncul selepas salah seorang ahli Team U berjaya menyatukan device Asuka bernama Reflasher kepada Ultraman Dyna yang sudah bertukar menjadi batu. Dyna menyedarkan semula Cosmos dan kemudian ketiga-tiga Ultraman ini berjaya mengalahkan Zeton. Tapi, Alien Bat telah menggabungkan kapal angkasanya dengan Zeton yang telah kalah dan bertukar menjadi Hyper Zeton. Hyper Zeton yang lebih kuat dan pantas telah menyebabkan ketiga-tiga Ultraman itu tewas dan bertukar semula menjadi bentuk manusia. Tapi, disebabkan kesungguhan mereka bertiga untuk terus berjuang dan melindungi bumi, Zero, Dyna dan Cosmos akhirnya bergabung dan membentuk Ultraman baru bernama Ultraman Saga. Kekuatan dan kepantasan Saga memang setanding dengan Hyper Zeton tapi masih mengalami kesukaran untuk mengalahkan Hyper Zeton. Mujurlah dengan bantuan Team U, Saga berjaya melemahkan pergerakan Hyper Zeton dan kemudiannya Saga mencampaknya ke ruang angkasa lalu menumbuk muka Hyper Zeton sehingga musnah dan dalam masa yang sama turut mengorbankan Alien Bat. Apabila Hyper Zeton dah musnah, manusia-manusia yang telah disedut ke dalam badan Hyper Zeton akhirnya dapat pulang ke bumi dan mereka bersatu semula dengan anak-anak mereka yang sudah terpisah. Ultraman Saga ni memang muncul sekali je dalam movie ni. Lepas tu dah tak ada dah dia muncul dalam mana-mana movie ataupun mana-mana siri ataupun mana-mana mini series. Tapi tak tahulah kalau tiba-tiba Ultraman Saga ni nak muncul dalam mini series Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Itu kita kena tunggu.